Halo, assalamualaikum, welcome back. Nah, jadi sesuai judul guys, di video kali ini aku bakal nge-haul midi dress atau biasa dikenal dengan tunik. Dan di sini aku bakal nge-haulin midi dress yang model ruffle atau yang kayak tingkat-tingkat gitu. Di sini aku beli 2 midi dress dari 2 toko yang berbeda dan harganya sama-sama Rp65.000. Ini tuh penilaiannya paling bagus menurut aku. Yang satu rate-nya itu 4.9 dan yang satunya lagi 4.8. Ini aku pilih dari seluruh seller di Shopee yang ngejual midi dress atau tunik ruffle yang kayak gini. Ini aku pilih yang paling bagus kualitasnya dan yang pastinya juga paling murah. Kalau penasaran, langsung aja sekarang kita ke videonya. Nah, jadi ini dia guys, midi dressnya. Jadi aku beli 2 ya, yang satunya warna ungu, tapi ini ungunya yang soft pastel gitu, dan yang satunya lagi warna putih. Baiklah, sekarang aku mulai dari yang warna putih dulu ya, karena ini yang baru. Ini baru nyempet banget kemarin ya. Nah, aku bakal baikin dulu nama produknya. Nanti aku letakkan di sebelah sini atau sebelah sini. Namanya yaitu Cempaka Tunik Full Ruffle atau Midi Dress Rayon. Harganya adalah Rp64.465 ya. Ini tuh rate-nya 4.8 dan udah terjual 10.000 plus dong Shopee. Dan ini juga banyak banget ya pilihan warnanya. Dan warnanya itu gemes-gemes banget. Tadi pas aku cek, ini tuh masih banyak yang ready. Jadi kalian gak usah khawatir ya, kayak ada pilihannya. Dan ini banyak ya pilihan warnanya, ada yang warna putih. Kayak ini yang aku pegang sekarang warna putih. Terus ada yang warna hitam, ada yang warna hijau kukus, ada warna mocha, ada marun, terus ada warna hijau army. Kalian langsung cek aja linknya, nanti aku letakkan di description box. Marilah kita review untuk midi dress yang pertama. Nah, ini bahannya katun rayon ya guys. Kalian pasti tahu kalau misalnya katun rayon adem banget, halus, adem, nyerap keringat gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pilihnya itu warna putih, dressnya midi dressnya ini itu udah pasti dia bakalan rawang, karena ya udahlah ya, namanya juga warna putih. Jadi kalian mesti pakai daleman kayak manset gitu. Terus ini panjang guys, midi dressnya. Kalian bisa lihat, ini kalau misalnya aku berdiri itu kayak lutut, sampai ke lutut lewat bahkan. Nah, ini model kerannya itu biasa kera bulat gini aja, dan ini non busu ya guys ya. Jadi dia nggak ada kancing gitu, depan ataupun belakang ini tetap nggak ada kancing. Karena dia modelnya kayak ruffle-nya itu dia dari mulai di dada. Jadi bagi kita yang emak-emak baru lahiran, biasanya coba kita perutnya kayak agak sedikit membuncit lah ya. Ini tuh pakai midi dress kayak gini tuh bisa menutupi banget ketidaksempurnaannya perut kita. Nah, terus yang aku suka dari dress ini tuh dia ruffle-nya banyak dong. Jadi sampai bawah nih ruffle, terus ruffle-nya tuh kecil-kecil. Nah, terus untuk bagian tangannya dia kayak gini. Jadi dia kayak ada karitannya. Nah, tuh. Nih dia tangannya. Dia walaupun dikaretin gini, tangannya tuh kayak enggak, dia kayak tangannya tuh model trompet, tapi enggak yang terlalu gede gitu trompetnya. Jadi masih oke banget. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau samaan punya baju yang kayak aku gini, atau kalian mau pilih warna lain, kalian bisa langsung cek link produknya di description box aku, nanti aku letakkan di situ. Well, tanpa berlama-lama, sekarang langsung aja kita try on produknya. Ini aku pilih yang warna lavender gitu. Dia warna ungunya tuh kayak ungu muda, ke pastel-pastelan gitu lah ya. Ini aku bakal bacain dulu nama produknya, nanti aku letakkan di sebelah sini. Namanya yaitu Melika Tunik Muslim Korea Bahan Rayon Polos Munyong. Nah, ini aku beli dari store ataupun toko yang kualitas mall. Aku tahu kalau misalnya kualitas mall tuh gak usah dirabuin lagi. Dan ini
ini tuh ratingnya 4.98. Ini bagus banget ratingnya dan udah terjual 8.000 plus. Ini guys banyak banget pilihan warnanya. Tadi pas aku cek tuh semua warna lagi ready. Kalian langsung aja cek nanti link produknya aku masukkan ke description box juga. Terus ada yang warna wadah, ada warna hitam, ada coklat, ada abu, ada lemon, terus ada toska muda, ada pink dharma, ada magenta, dan banyak lagi. Aku cuma bisa bacain itu karena beneran banyak banget pilihan warnanya di sini guys. Oke, langsung aja ya kita buka. Nah, jadi ini tuh bahannya sama rayon juga, tapi ini lebih tebal daripada yang warna putih tadi guys. Jadi ini so pasti udah nggak nerawang ya. Oke, kita bakal mulai dari lehernya. Jadi ini model lehernya tuh kayak gini, lucu. Oh iya, ini tuh nama store mereka, Melika. Jadi kayak mereka produksi sendiri sih. Namanya juga udah Shopee Mall kan kualitasnya. Nah ini aku bilang lehernya itu lucu. Jadi ini lehernya itu kayak ada rafle-raflenya lagi kayak gini, lucu. Terus ini guys busui. Jadi ini tuh kayak ada kancingannya, jadi bagi kalian yang lagi menyusui, ini tuh kayak mendukung banget lah ya untuk karirnya kalian. Terus ini juga ada taginya yang panjang kayak gini, jadi ini lucu banget. Nah, ini talinya bisa dibuka, bisa dipasang. Oke, lanjut. Jadi ini tingkatannya itu atau rafflenya itu cuma dua ya guys. Jadi rafflenya itu kayak lumayan gede gitu jaraknya. Nah, di sini sama di sini. Terus ini panjangnya nggak terlalu panjang kayak yang tadi. Ini tuh kalau misalnya di aku tuh masih di atas lutut. Kalau yang tadi kan sampai di bawah lutut banget ya. Nah ini tuh kayak di atas lutut. Jadi mesti pakai daleman lagi lah ya. Ini bisa kalian paduin dengan rok plus skirt atau celana culot ataupun celana legging bebas. Celana jeans juga masih oke. Tinggal kalian sesuaikan aja warnanya yang kalian pilih sama bawahannya kalian gitu ya. Nah terus ini bagian tangannya kayak gini. Jadinya kayak karet full. Terus karetnya itu bener-bener. Nah ini elastis banget. Bagian belakangnya kayak gini guys. Sama dia full raffle juga dan raffle-nya tuh kayak ada dua gitu. Ini aku suka banget sih, kenapa? Karena ini dress yang paling simple untuk mama muda. Kalian gak usah khawatir bagi kalian yang belum menikah pun tetap masih oke pakai dress raffle ini. Nah jadi ini LD-nya 110, jadi ini kayak lumayan gede gitu, muat sampai baby 80 sih ini menurut aku. Tapi bagi kalian yang kurus tenang aja, tetap nggak kayak kedong-dongan pakai dress ini, malah kayak lucu gitu. Sekarang kan lagi musimnya baju-baju kayak ala-ala sekarang gitu. Tapi tuh kayak dipakai sama orang kurus tuh tetap bagus. Dulu tuh kayak orang kurus tuh pakai baju apa aja tetap oke ya, mau pakai baju yang kecil, pakai baju yang gede tetap masih oke. Nah jadi kalau misalnya kalian mau samaan punya dress kayak gini atau punya dress kayak gini, kalian bisa langsung cek produk link produknya di deskripsi. Langsung aja kita try on untuk midi dress yang warna lavender. Video aku kali ini guys, semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.